Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue lagi ya, lagi. Kali ini gue mau bikin tutorial cara hapus watermark dan HD-in foto dan video ya. Buat kalian yang gak tahu cara hapus watermark TikTok atau watermark apa, bisa kalian lihat cara gue ya, tapi jangan digunain sembarangan ya. Ini buat tutor aja dan kalian pakai buat seperlunya aja. Oke, langsung kita masuk ke tutorial pertama. Resep aja ya guys videonya. Oke, untuk tutor hapus watermark udah kelar, udah selesai. Giliran opek HD-nya atau cara bikin foto atau video menjadi HD. Masih sama ya guys, masih satu, masih di aplikasi Wing. Kalian tinggal milih menu yang utama yang kualitas saja, yang nomor satu atau di bawah tanda gunting tadi. Tinggal kalian klik aja guys. Tinggal kalian pilih kualitas untuk efek HD-nya. Kalian pilih kualitas yang nomor satu dulu ya guys. Setelah itu kalian pilih yang kualitas nomor tiga ya. Di sini gue bikin dua kali ya. Kalian pilih foto atau video yang tadi atau video yang lainnya, kalian klik aja. Sama dia prosesnya pakai jaringan atau menggunakan jaringan. Kalian tunggu aja proses sampai selesai. Ini hasilnya udah kelihatan ya guys, perbedaannya dari sebelum atau sesudahnya. Bisa kalian lihat tuh perbedaannya. Ini tinggal kalian save aja ya, kayak tadi. Kalau udah kalian save, kalian tinggal masuk ke galeri folder kalian. Nih, folder kalian. Kalian hapus video yang tadi, yang sebelum kalian bikin HD tadi. Takutnya kalian lupa atau gimana atau salah ngambil, jadi kalian hapus aja. Oke, kalian masuk ke menu yang sama masih. Tinggal kalian pilih kualitas yang nomor 3. Ini masih video yang tadi ya guys, biar hasilnya maksimal. Tinggal kalian klik aja. Kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai. Hasilnya udah lebih maksimal ya guys. Ini udah hasil akhir ya guys. Tinggal kalian save aja videonya. Oke, kita masuk ke beranda aja lagi. Ini untuk HD foto dan video. Ini untuk HD fotonya sama aja ya guys. Cuman bedanya ini kalau gua fotonya ya gue samain sama kayak video tadi. Jadi fotonya gue bikin video. Kalian install aja aplikasi yang gue saranin di sini. Ini masih satu lisensi ya guys. Kalian ketik namanya Meitu. Nah kalau udah kalian install, kalian buka. Tinggal kalian pilih foto yang mau kalian jadiin HD itu. Kalian tinggal masuk ke menu editing yang udah gua arahin. Di sini tinggal masukin aja foto yang kalian udah potong ya. Di sini gua pilih 5 foto ya. Ini gua jadiin video. Tinggal kalian save aja. Masuk ke menu yang pertama yang tadi, yang aplikasi Wing tadi untuk HD video tadi.
Jadi gue nggak mau bikin satu-satu dibikin jadi berapa kali gitu. Jadi gue bikin satu, bikin video, jadi baru gue crop gitu. Biar kenanya langsung, jadi nggak, biar hemat datanya juga, maksudnya data, data kuota dari sininya gratisannya gitu kan, kuotanya juga terbatas. Jadi gue bikin video gitu. Tinggal kalian proses aja. Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang ketiganya, sama aja ya. Kalian tunggu aja prosesnya. Hasilnya udah ketahuan ya. Ini fotonya, tinggal kalian save aja. Lalu setelah kalian save fotonya atau videonya tadi itu, kalian masuk, bentar ini gua hapus dulu. Kalian masuk ke aplikasi KineMaster. Nanti linknya gua kasih tahu ya. Ini kalian tinggal pilih rasio yang 9:16. Ini pilihannya udah banyak. Nanti linknya gua kasih di deskripsi ya. Kalian tinggal download aja. Ini udah yang terbaru kok. Ini tinggal kalian klik, tinggal kalian masukkan media. Setelah itu tinggal kalian potong-potong aja ya fotonya. Ini tinggal kalian geser-geser aja, tinggal kalian pilih pilihan yang crop. Tinggal kalian potong-potong fotonya. Di sini gue percepat ya, biar nggak lama. Oke, guys, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian kedepannya dan kalian bisa tahu cara-caranya dari gue. Maaf agak sedikit lama. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa paham. Untuk link fotonya, kalau kalian mau nanti gue akan lampirin di deskripsi ya, bisa kalian download. Ini gue juga dapat dari Pinterest. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bantu support channel ini dan semoga tutorialnya bermanfaat untuk kalian. Khususnya yang nggak tahu atau yang lagi butuh cara-cara tutorial kayak gini. Oke, sekian dan terima kasih. Gue Agi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.